itu manualnya mesin ya, macam itulah. So you you ini boleh pakai gas atas itu gas stove atau you boleh guna elektrik. So guna elektrik, ini pasang ini wire, lepas itu you plug dekat itu wall plug lah. So jika itu pakai gas, ini jangan pasang lah. Ini jangan pasang, terus letak dekat atas itu gas. So yang you firstly, you masuk itu air dulu. Itu air kena itu sampai itu kaki tengah lah. Ini jangan over dia main kaki lah. Bawa pertengahan lah, itu dia main kaki. Ini dia main air. Kena tutup betul lah, tapi tak boleh over itu kaki lah. Okay, stop sini. Habis itu, ini you letak ni filter, ini tray lah. Letak tu, lepas tu you masukkan dalam, masukkan dalam. So you punya produk lah, masuk-masuk you jika kecil punya, you boleh buat 2-3 lapis lah. Habis itu, ini tutup. Ini you kena ada masuk inilah, tepi dia ada dalam tu kena masuk tu, lepas tu tutup. So bila you ini kunci meja, ini you kena opposite lah pertengahan. Jika you lock screw ni, mai ke sini dulu, ini dua. Habis ini dua, lepas tu ini dua. You jangan ini macam, so ini macam opposite. Dua, lepas tu ini dua, ini. Habis ini semua track, tengok sudah ketat. Jika tak cukup ketat, dia boleh guna itulah. Ini ketatkan sikit lah, jangan terlalu banyak lah. Ya. Jika you pakai elektrik ni, you sekarang boleh pasang itu wire. Okay, ini ketat sikit, so you kena kuat sikit masuk. So saya ini masuk, lepas tu you masuk itu plug. Okay, habis itu manual ni ya, you kena jaga masa, jangan api lah. So ini, so you kena kira masa. Ini sampai dia capai 126 itu, dia akan lepas dia punya steam. So bila dia lepas dia so steam, you start kira 20 minit. So you kena kira masa lah. Habis 20 minit, you kena lepaskan ini dia punya pressure dan ambil keluar itu barang. Okay, stop. Jika you pakai ini, jika you nak jimatkan elektrik, you nak pakai elektrik tapi nak jimatkan elektrik, you boleh tambah beli ini regulator. Jika you tak beli regulator pun boleh guna, tapi dia full power lah. So itu sampai dia steam keluar kali pertama, actually you boleh reduce dia by power. So jika you mau itu jimat itu means full power, habis full power, so you sudah steam sudah keluar, you boleh half power atau tu you sendiri adjust lah, control dia by temperature saja. Ini untuk elektrik yang you nak jimat lah, you boleh tambah ni, beli ni regulator. So tambah ini regulator dan macam itulah. So full power, after that you adjust lah. Ini dia bagi tahu punya wattage lah. So habis itu steam sudah keluar, so you boleh adjust maybe itu maintain dia punya suhu saja. Ini you boleh beli ini regulator lah. Dan atau you nak pakai gas pun boleh lagi jimat. Okay. Jika you pakai gas lah, itu wire you jangan pasang lah. So terus you boleh
duduk dekat atas tu gas tu. So yang macam itulah, you air sudah masuk, you bagi api besar sampai dia nak steam keluar kali pertama. Habis itu you boleh tutup api kecil juga, maintain dia dengan suhu juga. So sampai itu you steam keluar, you kira 20 minit siap, you boleh letak itu with pressure dan juga ambil keluar. Okay.